Dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-68 Polisi Pamong Praja atau Pol PP dan HUT ke-56 Satuan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi NTT dengan bertempat di halaman kantor Bupati Nage Keo digelar apel siaga Pilkada Serentak 2018. Upacara dipimpin langsung oleh Gubernur NTT Frans Leburaya yang bertindak sebagai inspektur upacara. Turut hadir juga Ketua DPRD NTT Anwar Puageno, Kasatpol PP Provinsi NTT, para pejabat struktural lingkup Satpol PP Provinsi NTT, jajaran Forkopimda, Kapolsek Sekabupaten Nage Keo, serta para tamu undangan lainnya. Kegiatan ini mengusung tema Satpol PP dan Satlinmas siap mengawal Pilkada Serentak 2018. Dan melalui apel siaga tersebut, Gubernur NTT mengatakan Satpol PP dan Satlinmas dapat meningkatkan kesiapsiagaan serta keterlibatannya sebagai perangkat daerah yang turut memberikan dukungan untuk kelancaran tahapan Pilkada 2018. Yang diperingati. Gubernur dua periode ini juga menekankan pada jajaran Satpol PP agar berperan sebagai perencana, pelaksana dan penyelenggara tugas umum pemerintahan dalam peran nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik dan bersih dari praktek KKN. Kegiatan ini juga diwarnai pengecekan pasukan oleh Gubernur NTT, penyerahan bendera Satpol PP dan tarian khas dari daerah JAI dari para anggota Satuan Polisi Pamong Praja se-NTT. Peringatan Hari Jadi Satpol PP dan Satlinmas tahun 2018 ini menjadi sangat istimewa karena bersamaan waktunya dengan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak di 171 daerah yang meliputi 17 provinsi dan 154 kabupaten kota. Dari Flores, Leader Ismail Tribrata TV, Salam Tribrata.